Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips tentang HP Oppo A7. Ya, masih tentang HP Oppo A7 ini yang beberapa hari sudah saya miliki dan ada beberapa bagian atau menu dari Oppo A7 ini yang masih belum saya ketahui, atau bagi Anda yang memakai HP yang sama, mungkin Anda juga belum tahu atau kurang tahu tentang mengatur tombol home dari HP Oppo A7 ini. Nah, namun sebelum lanjut, seperti biasa, silakan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, dan silakan nyalakan loncengnya untuk tetap update. Terima kasih. Baiklah, tips kali ini yaitu tentang bagaimana cara menampilkan dan menyembunyikan tombol home dari HP Oppo A7. Nah, seperti biasa, kita cari pengaturan. Kemudian kita cari cerdas dan nyaman. Nah, kemudian kita pilih Touch Navigasi. Nah, di sini ada beberapa pilihan, navigasi tombol virtual atau navigasi gesek naik. Nah, kali ini kita pilih yang navigasi tombol virtual aja karena lebih gampang. Nah, silakan pilih preferensi tata letak tombolnya. Yang di atas tombol menu di kiri, home di tengah, dan cancel di kanan. Atau yang di bawah, tombol cancel di kanan, home di tengah, dan menu di kanan. Nah, jika sudah seperti ini, maka tombol navigasi virtual bisa disembunyikan. Sedangkan jika dimatikan, maka tombol navigasi akan tetap dia terlihat, atau tombol home akan tetap terlihat pada layar. Bagi kalian yang kurang nyaman dengan tombol home yang terus tampil, kalian bisa aktifkan di sini, maka tombol home bisa diperlihatkan dan bisa disembunyikan. Nah, caranya adalah untuk menyembunyikannya, silakan tap yang di sini. Untuk menampilkan, silakan usap ke atas. Nah, seperti itu caranya. Usap ke atas, muncul dia. Tap di sini, maka dia akan hilang. Nah, seperti itulah cara mengatur atau menampilkan dan menyembunyikan tombol home pada HP Oppo A7. Semoga bermanfaat dan terima kasih.